пакет полностью. Так, по окопам, быстро в окоп, в окоп. Beredar rekaman yang memperlihatkan seorang jurnalis melaporkan situasi terkini di Ukledar. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis, 18 Agustus 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan di Ukledar garis depan benteng angkatan bersenjata Ukraina telah rusak. Pasukan sekutu Rusia telah berjuang untuk posisi ini selama beberapa hari terakhir. Musuh terpaksa mundur beberapa kilometer, lapor Semyon Yeremin. Sekarang unit batalion 3 DPR, Toro Defense dinamai Divisi Pertambangan ke-383 dan pasukan khusus Rusia sedang mempersiapkan serangan baru, jelasnya. Dan bahkan senjata jarak jauh dari pasukan sekutu Rusia terus menekan kru Ukraina yang dengan keras menghantam posisi yang mereka tinggalkan. Tampak pula jurnalis yang sedang melaporkan juga dijatuhi sejumlah artileri.